Su-34M masuk ke layanan di Angkatan Udara Rusia dari tahun 2014 dan berhasil mempunyai varian baru yang tampil lebih menarik, yaitu Su-34M Strike Fighter. Su-34M Strike Fighter secara luas dianggap sebagai pesawat tempur yang paling mampu dalam pelayanan dimanapun di dunia. Su-34M Strike Fighter dirancang sebagai pengganti dan penerus platform serangan Su-24M, di mana pesawat tersebut sangat sukses yang dikembangkan untuk militer Soviet dan digunakan oleh 8 negara saat ini. Su-34M Strike Fighter adalah pesawat tempur terberat di dunia. Diketahui bahwa Su-34M Strike Fighter adalah satu-satunya jet tempur yang lebih berat dari pembom dan pencegat berat MiG-31 Foxhound Rusia. Tetapi biaya Su-34M Strike Fighter relatif terbilang rendah meskipun bobotnya lebih berat dari jet Rusia yang dibuat untuk pertempuran udara ke udara seperti Su-35 dan Su-57. Su-34M Strike Fighter tidak menerima pesanan ekspor, namun pesawat tempur ini diproduksi dalam skala besar dengan lebih dari 140 unit saat ini dalam pelayanan. Desain terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, terakhir dengan masuknya ke dalam produksi varian Su-34M Strike Fighter yang disempurnakan. Menurut Direktur Jenderal United Aircraft Corporation, UAC, Rusia Yuri Slyusar menyebut bahwa Su-34M Strike Fighter memiliki 2 kali lipat kapasitas tempur Su-34 asli. Kementerian Pertahanan Rusia dilaporkan memesan 2 resimen penuh Su-34M Strike Fighter pada Mei tahun 2020. Varian baru Su-34M Strike Fighter dilengkapi dengan antarmuka khusus untuk 3 jenis sensor yang berbeda untuk meningkatkan kesadaran situasional. Ni termasuk pod Uker RT yang membawa langkah-langkah pencarian elektronik, Uker OE adalah pod kamera dan Uker RL yang mengintegrasikan radar aperture sintetis. Su-34M Strike Fighter juga dilaporkan meningkatkan kemampuan udara ke udara dari Su-34 asli, yang tidak seperti Su-24M yang mampu secara efektif menyebarkan rudal udara ke udara yang dipandu radar jarak jauh dan pendek seperti R-27 dan R-77. Kemampuan pertahanan udara ke udara ini berarti Su-34 tidak terlalu bergantung pada pengawalan pesawat tempur dibandingkan Su-24. Su-34 Strike Fighter ini tidak hanya menjadikannya platform yang lebih berguna bagi militer Rusia, namun juga membuatnya berpotensi lebih menarik bagi angkatan udara yang lebih kecil. Meskipun permintaan untuk pesawat tempur jarak jauh khusus terbatas di luar negeri, sebab pesawat multiperan dengan spesialisasi yang lebih sedikit lebih populer dan memiliki potensi ekspor yang tidak signifikan.